Tepi ka kiwari ka karahiji lolowok pangladen secara digital di Jawa Barat nyaeta Bandung Raya. Kukituna Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Satekapola ngarojong Kementerian Komunikasi dan Informatika sagancangna memeres eta pasualan kawas ketak ngabagikeun STB ka masyarakat prasejahtera ku pemegang multiplexing. Nalika diwawancara Satutas Jabar punya informasi atawa Japri Patali jeung Kowe penyiaran daerah di gedung Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah ngebrehkeun, ayeuna digitalisasi penyiaran di Jawa Barat tacan 100%. Raragedna disanghareupan ku pihak Kementerian Kominfo. Sesuai dengan aturannya semuanya tanggung jawab Menteri Kominfo. Kita menunggu saja, hanya kita menyiapkan dari sisi tadi lembaga penyiarannya, SDM-nya, juga masyarakatnya. Ketua KPD Jawa Barat Adiana Slamet ngeceskeun, pihakna Satekapola ngarojong anu boga multiplexing sagancangna ngabagikeun STB ka masyarakat prasejahtera luyu kana data anu geus disayagakeun. Dirina ge ngarojong pamarentah puseur ngaliwatan Kementerian Kominfo keur memeres mangpirang pasualan digitalisasi lantaran tepi ka ayeuna 7 lolowok pangladen ASO di Jawa Barat tacan switch on digitalisasi. Dilihat dari Jakarta, dari pemerintah pusat, Kementerian Kominfo itu ini masalah kesiapan ya, kesiapan infrastruktur, kesiapan distribusi STB. Nah tentunya ini kita juga harus mendorong gitu ya pemegang multiplexing untuk secepatnya membagikan STB kepada masyarakat prasejahtera atas dasar data yang kemudian yang sudah ada. Nah, sehingga permasalahan analysis of gitu ya, ini kan di Jawa Barat ini ada 8 wilayah layanan. Jadi baru satu wilayah layanan yang kemudian sudah switch on. 7 wilayah layanannya belum. Nah kami tadi saya bilang bahwa mohon pemerintah pusat gitu ya, mohon pemegang multiplexing mempunyai political will untuk menuntaskan 7 wilayah layanan yang ada di Jawa Barat ini sehingga masyarakat mampu untuk menikmati digitalisasi penyiaran ini atau analisis. Masih cek Adiana, eta 7 lalawak teh di antarana Cianjur Sukabumi, Purwasuka, Garut Ciamis Pangandaran, Tepika Cirebon Sumedang Majalengka. Ari Bogor Depok Bekasi anu asup kana lalawak pangladen Jakarta geus full ASO. Budi Hartati Bandung TV.